Jadi merah, mundur. Gue kayak gini kenapa mundur? Gue dia kemana? Dia kemana, cok? Apa yang terjadi? Come on, sesama mempunyai kekuatan emperor ya, everybody. Buset, terbang ke atas. Apa yang terjadi? Musuh banget, coy. Wah, ini pertarungan macam apa? Buset. Wah, gila, bro. Oh my God. Wah, serem. Bisa sekali kita bakalan bikin Ninja Emperor. Akhirnya kita bikin varian Emperor lagi, alright. Dan ini dia unitnya Mr. and Mrs. Ninja Emperor yang bernama Shredder ya. Unitnya terinspirasi dari musuhnya kura-kura ninja, dan ini dibuat oleh Mr. Zero. Oke, okay. Ability-nya ada Sword Mania, Teleport Dodge, Sovereign Authority ya, dari Emperor Mr. and Mrs. Ada Enrage juga, tapi dia tidak punya Shuriken Tempest seperti Sensei karena dia adalah seorang ninja. Oke, sekarang kita kasih senjatanya. Nah, Shuriken Throw dua-duanya, tapi projectilnya kita ganti dengan yang sangat-sangat keren. Mr. One pilih Blood Drop. Oh, tuh kalian lihat ada aura-aura hitam dari tangannya, coy. Keren banget. Tangan satunya lagi juga ditaruh dong, masa sebelah aja ya. Oke, kita tambah lagi ability-nya Mr. and Mrs. Mr. One tambah Blood Vomit sama Foul Breath. Oke, kalian bakalan lihat seperti apa kekuatannya. Oh, dia berubah dari hitam jadi merah tadi ya. Tuh merah, coy. Woi, keren. Oh, kalau diputar beda warnanya ternyata. Oke. Mari kita tes dulu. Let's go. Oke, dia teleport dan baru ini projectilnya auto aim, cuy. Tuh kalian lihat, wih, jalan. Keren banget. Oke, jadi dia tidak melempar secara sembarangan ya, Mr. Emisi. Nice. Come on, ya, dia kena pengaruh cinta-cintaan lagi ya. Ulah, gara-gara Cupid. By the way, ini yang ijo-ijo dari ability Fall Breath tadi ya, Mr. Emisi. Oke, dia terpengaruh cinta-cintaan. Oke, let's go. Dan ability Blood Vomit itu dari ini. Ini, dari monster ini, coy. Kenapa ada Cupid lagi? Why? Waduh, ini bentuknya kenapa begini dah? Oke lah, kita tes di map aja, Mr. and Mrs. Biar gak ada Cupid ya. Yaudah deh, let's go. Alright, Mr. and Mrs. Wah, serem banget, coy. Buset. Oke, ini unit yang sangat-sangat keren ya. Oke. Mari kita lihat kekuatannya. Let's go. Langsung pindah dan Blood, apa tadi namanya? Projectilnya Mr. and Mrs. Oke. Langsung menghantam para protector. Clubber, coy. Auto-locking, auto-aim. Wah, oke, kita teleport lagi ke belakang. Hai, surprise. Buset. Langsung pada meninggoy. Oke, tersisa dua lagi. Dua orang doang. Udah kelar. Telat, cok. Itu Sword Mania-nya. Buset, lah. Udah mati semua. Baru Sword Mania-nya keluar, ya. Ada yang gosong-gosong, cuy. Kasian banget, ya. Gosong, dia. Oke, sangat mudah sekali ternyata lawan faksi tribal 50 orang. Mr. Mrs. coba lawan Mammoth, ya. Ada 7 Mammoth, nih. Let's go. Langsung ke belakang. Naik dia, coy. Let's go. Oke, diseruduk sama Mammoth. Kasian sekali. Oke, mari lihat apakah dia bisa bertahan, Mr. and Mrs. Ya, diinjek-injek. Oke, dia bisa teleport lagi ke belakang. Mammoth cepet banget, coy, telepornya. Oke, melempar jadi hijau. Oke, Blood Vomit aktif. Dan apakah bakalan jadi zombie, coy? Oke, belum jadi zombie. Gak ada jadi. Oke, ada jadi zombie. Wow, dia hidup tuh Mammothnya. Keren, jadi temen, coy. Oke, selesai. Wow, ini sangat-sangat berbahaya ya, karena dia bisa merubah musuhnya jadi zombie. Lumayan, coy, pengikut baru, bro. Oke, dia sekaligus cari pengikut ya, Mr. and Mrs. Sekarang lawan Jarl ya. Let's go, Jarl. Let's go. Come on. Wow. Oke, langsung gelap, Mr. and Mrs. Come on. Apakah dia bisa bertahan? Dibekukan. Dia naik ke atas es. Oke, darah udah sisa 4000 dan oke, kayaknya dia aktif. Endesnya enggak. Belum juga, cuy. Why? Kenapa gitu? Oke. Waktunya Sword Mania. Let's go. Sword Mania time. Treng. Oke, kena bolak-balik. Lagi, nice. Oke, tapi mereka interest ya. Come on. Oke, Blood Vomit aktif, Mr. Mrs. Dia incer pengikut. Wah, jadi hitam. Wah, oke, jadi zombie 2 orang. 3. Oke, let's go. Waktunya dia yang ngamuk. Dia ngamuk nggak sih? Belum juga, cuy. Wah, darah 200. Wah, mati. Kenapa Enrage-nya gak aktif?
Why? Apa yang terjadi dengan dirinya? Saya tak tahu. Sisa satu lagi loh, tanggung banget, cok. Oke, 11 jal ternyata sangat-sangat kuat ya, Mr. and Mrs. Oke, coba kita tes lawan tank ke tank ke 3 tank. Let's go. Langsung pindah ya dia ke belakang, coy. Oke, naik di atas tank dan kena tembak. Oh, sakit sekali. Oh my god, hati-hati diinjek-injek sama roda tank. Gawat sekali. Oke, dia masih bisa teleport. Oh, ngamuk-ngamuk teleport terus. Oke, Swordmania aktif. Let's go, nice. Langsung meledak-meledakan tank. Nice. Oke, dua lagi masih ada nih tanknya. Come on, come on. Oh, dia di mana? Wah, dia hilang. Where are you? Oke, dia tiba-tiba muncul Mr. Emesis. Oke, wah, tanknya jadi zombie. Oke, gak jadi. Oke, dan berhasil menang. Nice. Suaranya serem, coy. Wow. Alright, berhasil win Mr. Emesis. Kenapa indexnya nggak aktif ya? Ini heran sekali. Coba kita lawan unit dari 24 ability ya. Oke, lawan Aki Gendeng. Tapi kayaknya lawan Aki Gendeng nggak bisa menang sih, karena Aki Gendeng tusukannya sangat-sangat sakit. Oke, langsung teleport dan langsung kena crut. Seharusnya tuh kena kan. Oke, nggak sakit. What? Cuman berkurang 2000 Mr. Emesis. Oke, langsung auto aim jadi merah. Mundur. Wih, Aki Gendeng kenapa mundur? Wih, dia kemana? Dia kemana, cok? Apa yang terjadi? Astaga, dia undur diri dari map. Apa-apaan itu? Astaga, kocak bener dah. Oke, coba lawan Dewa Barbar. Apakah ini unit-unit yang pakai hover itu kelemahannya ya? Let's go, coba lagi. Marilah Dewa Barbar, apakah bakalan mundur-mundur seperti tadi? Wah, iya, cok. Iya, mana guling-guling. Astaga. Oke, unit yang pakai hover ini adalah bencana bagi kalian ya. Wah, mundur-mundur, cuy. Langsung aneh gitu gerakan mereka ya. Wah, siapa lagi pakai hover ya? Oke nih, Thor God of Thunder. Oke, let's go. Come on. Lempar. Oke, kena. Oh, dia bisa nangkis, tapi tetap aja kena. Bisa mundur-mundur lagi. Apa-apaan sih ini? Oke, yang pakai hover langsung sengklek otaknya ya, Mr. and Mrs. Oke, coba. Apakah ada lagi yang pakai hover-hover? Oh, ini ada Evil Bensi. Kok kagak deh? Salah berarti. Oke, oh pakai tuh dia terbang kan, dia pakai ternyata. Oke, let's go. Wah, gak kelihatan. Oh, di mana Bensi kita? Oh, di sini. Oke, dia guling-guling Mr. and Mrs. Oh, dia aman. Oke. Karena hovernya tidak terlalu tinggi tadi. Oke, tetap aja dia guling-guling Mr. and Mrs. Come on, maju, serang. Oke, hanya Evil Bensi yang bisa menetralisir serangan dari Ninja Emperor. Oke, nice. Jadi zombie. Yay. Oke, keren. Oke, kali ini ada Hover Dark Vision Mr. and Mrs. Ya, ini Dark Vision versi light. Oke, karena dia tidak punya tangan Dark Vision. Let's go. Come on. Oke, apakah dia bisa bertahan? Wah, mati. Tidak. Oke, dia Aduh, kenapa begitu, coy? Wah. Mundurnya itu keren loh gerakannya. Itu kayak horror banget, tapi lucu. Karena ini taps. Astaga. Oke, dadah, abis yang hover-hoveran ya. Oke, abis. Oke, sekarang waktunya serius. Oke, pemecah biji. Let's go, pemecah biji. Come on. Maju, tendang bijinya. Oh, kuat banget, coy. Come on, maju. Wah. Terjatuh pemecah biji, tidak berdiri-berdiri. Apa yang terjadi dengan dirinya? Kenapa kamu jadi kaum rebahan? Oke, let's go. 5.000, 4.000, 3.000. Abis darahnya. Kenapa tuh kejang-kejang, coy? Wah, mundur-mundur juga dia. Wah, ini gila sih. Wah, ini combo ability-nya sangat keren ya. Sangat berbahaya juga kalau musuhnya lawannya satu versus satu, Mr. Emesis. Oke, yang lain. Oke, kali ini lawannya si Gesit. Kenapa kasih Gesit sama Hinder? Soalnya projectilnya auto aim ya. Let's go. Alright, langsung kena Mr. Emesis. Si Gesit terjatuh. Au. Oke, ini kenapa dia? Oh, ternyata projectilnya punya efek ya, Mr. Emesis. Tuh, efek horror ya. Langsung keluar map. Buset. Oke, selesai. Wow, serem ya. Oke, kali ini Dragon Warrior. Let's go Dragon Warrior. Oke, apakah bisa langsung natonjok? Sama wa amaku misugite ita yo da. Tidak terasa. Oh, langsung tewas. Hai. Oke, pemenangnya adalah Dragon Warrior. Ada bayangannya, oi. Oke. Kenapa Dragon Warrior tunduk sama bayangannya? Buset.
Selanjutnya, pemecah pala. Let's go, pemecah pala. Kamu langsung mengangkat kakinya. Dia terbang, berbahaya. Hati-hati kepala. Aduh, kena palanya coy, langsung meninggal. Oke, keluar hitam-hitam. Oke, selesai. Pemenang ya, pemecah kepala. Dan ini kepalanya patah karena jatuhnya palanya duluan ya, kasihan banget. Oke, lanjut siapa lagi nih? Anti Sensei. Apakah Anti Sensei bisa menang? Karena musuhnya adalah seorang ninja, bukan Sensei. Kalau Sensei udah jelas pasti kalah. Let's go, come on, maju. Sensei aja kalah, apalagi ninja ya. Oke, come on. Tapi mari kita lihat Mr. and Mrs. Buset, teleport langsung KO. Cepet banget dah. Oke, dan Anti Sensei kemana? Hey, Anti Sensei, kamu kemana? Dia keluar map Mr. and Mrs. ya. Tapi pemenangnya Anti Sensei sudah jelas sekali ya tadi, Mr. and Mrs. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, si penciduk. Let's go penciduk. Apakah kamu bisa menciduk Ninja Emperor? Oh, berhasil. Nice. Oh, keluar asap-asap coy. Oke, dari mana keluarnya ya? Apakah ini kentut? Tidak tahu. Abisnya yang ngambang-ngambang ya. Oh, ada. Perilah. Oke, perih lu kentut. Let's go. Kacang beruntung. Come on. Wow, ngebombardir coy. Buset. Oke, Prilluk Nut mundur-mundur ke belakang. Ini kenapa dan hilang. Oke, sama-sama kalah ya. Oke, selesai coy. Nice. Bakalah coy, gara-gara energy nggak aktif. What happened? Kita belum lihat dia energy-nya keluar gitu. Oke, siapa kira-kira yang bisa mengaktifkan energy dari Ninja Emperor ya? Yaudah deh, lagian ninja nggak punya energy. Oke, let's go. Come on. Oke, membangun tembok. Berbahaya bro. Bro. Oke, ternyata bisa dari belakang. Headshot. Kasian banget kepalanya. Oke, awas kena geprek. Oke. Tenang-tenang, darah yang masih ada 8000. Let's go. Ternyata Babang Jamin sangat kuat, Mr. and Mrs. Oke, let's go. Come on, maju. Awas. Oke, teleport. Manyu sekali, cuy. Oke, sembur. Apakah bisa jadi zombie Babang Jamin? Dia berada di sela-sela tembok dan dia yang jadi tumbal proyek. Selesai. Wow, Babang Jamin yang jadi tumbal proyek. Mati kena geprekan ability sendiri. Oke, pemenangnya adalah Ninja Emperor. Kuat banget coy. Oke, selanjutnya ada pembeku biji. Let's go, Marlat. Wey, berhasil menghindar. What? Oke, menghindar lagi. Oke, karena dia punya itu ya, dodge ya, misalnya misis. Oke, mari kita lihat siapakah yang akan menang. Oke, tidak bisa ditusuk bijinya ya. Kenapa kalian masuk ke bawah bangunan? Hei. Ini tidak lucu bro. Oh, akhirnya dia aktifkan Endrace. Terima kasih pembuku biji. Hanya kamulah yang bisa membuat dia marah. Tapi kenapa kalian main di dalam rumah woi? Woi, itu kakinya nyangkut. Buset, gak bisa gerak. Dan pemenangnya adalah Ninja Emperor. Yeah, karena pembuku biji jadi zombie. Yang ini tuh dia jadi hijau, misalnya misi itu darahnya warna merah ya. Oke, okay. Ninja Emperor win. Tapi mereka bertarung di dalam rumah. Jadinya kita tidak bisa lihat. Kenapa pas jadi endis mereka di dalam rumah gitu? Mungkin lawannya harus yang pakai elemen es ya, Mr. MC, supaya dia marah. Oke, sekarang Mixu, let's go. Apakah Mixu bisa membuat dia marah juga? Mari lihat. Oke, dibekukan. Oke, berhasil dibekukan beserta bayangannya juga, Mr. MC. Let's go. Dingin sekali, cok. Langsung habis, selesai, mati berdiri. Oh my god, mati berdiri. Oke, selesai everybody. Pemenangnya Mix You. Yeah. Oh, ada nih yang pakai hover, Flying Dutchman. Let's go Flying Dutchman. Come on, ability pusaran air. Woi, dia kemana? Wow, melayang-layang. Oke, dia mengeluarkan ability ini. Oke, pusaran air hijau-hijau. Buset, berbahaya sekali. Dan Flying Dutchman berada di bawah map ya. Oke, menjatuhkan awak kapalnya. Pemenangnya Ninja Emperor sangat mudah sekali. Oke, kita bakalan lawan Taps varian Mr. and Mrs. kali ini. Ada Sonsei. Oke, mari lihat siapa yang menang. Come on. Kalahkan Sonsei. Oh, curang. Sonsei bisa menangis karena dia adalah seorang Shogun. Come on. Maju, apakah Ninja Emperor bisa menang? Tidak akan, Hurricane Slash. Oke, dia bisa teleport dan darahnya bakalan berkurang menjadi 2000. Dan dia belum mengaktifkan marah-marahnya coy. Oh, ditangkis terus dan kena Hurricane Slash lagi. Dan selesai. Wah, akhirnya Endrace-nya aktif everybody. Ini adalah perlawanan. Let's go, maju. Rusuh banget coy. Buset. Kalian lihat projectile-nya. Wah, gila sekali. Dan mate Sonsei win dengan riang gembira. What?
Oke, Dark Souls 2000 lagi ya. Lumayan, Mr. Ramesis. Perlawanan yang sangat bagus. Oke, kali ini sesama varian Emperor. Sensei Emperor. Oke, mari kita lihat siapakah yang akan menang. Let's go. Come on, sesama mempunyai kekuatan Emperor ya, everybody. Buset, terbang ke atas. Apa yang terjadi? Musuh banget, coy. Wah, ini pertarungan macam apa? Buset. Wah, gila, bro. Oh my god. Wah, serem. Wah, ini siapa yang menang ya kira-kira? Kalian lihat itu pertarungannya. Wah, ini luar biasa banget. Siapa yang menang? Belum ada yang menang. Woi, siapa yang menang ya? Pemenangnya adalah Sensei Emperor. Wow, dengan sisa darah 5.900 lagi, coy. Oke, Ninja Emperor kalah. Wah, gila ya. Keren. Oke, kali ini varian Emperor lagi. S Emperor. Ya, Emperor S maksudnya. Nah, ini keren ya. Dari kekuatan Dread King. Let's go. Kekuatan elemen S. Oke, ditusuk. Berhasil. Oke, teleport. Wah, durinya keren, coy. Come on. Berbahaya sekali. Oke, siapa kaki yang bisa menang? Ayo, Ninja Emperor, bertahanlah. Oke, darahnya masih banyak. 12.000 lagi. Sementara S Emperor darahnya 9.400. Dan dia awas keluar map. Oke, kemana mereka? Woi, mereka kemana? Wah, masuk air. Ya ampun. Oke, pemenangnya sudah jelas blue ya. Kalau sama-sama mati. Oke, coba kita ulang. Jangan ke bawah dong. Oke, let's go. Pertarungan ulang, Mr. Ramesis. Let's go. Mereka kemana? Ke atas kah? Tidak ya, oke. Masih di sini, cuy. Kena tusuk. Oke, Ninja Emperor ditusuk. Oke, darahnya masih banyak. 14.000 lagi. Sementara S Emperor darahnya 11.000. Oke, let's go. Musuh sekali, coy. Buset, ini pertarungan Emperor yang keren. Oke, 7.000 sama-sama 7.000. Enggak, 4.000. Darah dari S Emperor 7.800. Oke, teleport ke atas. Coy, musuh banget. Buset, ini mereka mau kemana? Bertarung di langit. Oke, kali ini bertarung di air. Alright. Tenggelam. Siapa itu tenggelam? Sama-sama mati ya. Oke, tidak ada yang menang. Imbang. Oke, imbang, Mr. Ramesis. Oke, sekarang kita lawan After Dark. Let's go. Siapa yang menang kira-kira? Dan wow, nge-lag, coy. Nge-lag. Woi. Wah, langsung kena sembur, cuy. Oke, apakah Ninja Emperor bisa bertahan dari serangan After Dark? Oke, ternyata bisa bertahan, Mr. Ramesis. Oke, dan kali ini giliran dari Ninja Emperor menyerang. Oke, berbahaya sekali. Dan langsung tertimbun ke dalam tanah, coy. Pemenangnya adalah After Dark. Dengan sisa darah 3.000. Berkurang terus. Oke, 3.014. Oke, pemenangnya adalah After Dark. Nice sekali. Buset, kenapa lingkaran sihirnya ada di tangannya? Oke, lanjut. Ada siapa lagi? Oke, kali ini lawan Dark Assassin. Apakah Ninja Emperor bakalan menang? Let's go. Teleport. Sama-sama teleport, coy. Oke, membingungkan sekali di mana mereka bertarung, cuy. Ini atau di sana? Oke, ternyata di sini. Kemudian berbahaya dan langsung kena sekali tusuk. Sama-sama kalah, coy. Let's go, nice. Tidak ada yang menang. Oke, imbang ternyata lawan Dark Assassin, coy. Oke, terakhir nih. Ada Krampus, 24 ability lonceng. Oke, ayo Krampus. Apakah Krampus bisa menang? Oke, kena timpuk pakai lonceng. Ninja Emperor masih hidup, Mr. and Mrs. Oke, digigit. Oke, siapa yang akan menang? Let's go. Oke. Berarti mereka sama-sama mempunyai ability atau kekuatan untuk merubah musuhnya jadi zombie ya. Oke, dan pemenangnya adalah Ninja Emperor. Krampus KO. Dia ngaktifkan entry, coy. Ada tandanya ya. Oke, nice sekali. Coba lawan Dark Vision, coy. Oke, kayaknya Dark Vision bisa menang. Let's go. Oke, langsung hilang, coy. Wow, oke, masih aman. Bisa dibanting. Alright. Bola kebalik. Teleport. Oke, terpental lagi. Bayangannya terpental, coy. Oke, projectilnya bisa ditangis ternyata. Sama tangannya Dark Vision. Udahlah, tidak ada kesempatan untuk menang dan selesai. Pemenangnya Dark Vision. Wah, oke. Dark Vision sangat kuat sekali, coy. Kenapa bola-bola tangannya mengelilingi anu biji? Wah, Dark Vision. Oke, ternyata bola kekuatan tangan Dark Vision itu dari bijinya keluar ya. Buset dah. Ini fakta terbaru. Wow. Oke, selanjutnya Super Vision. Let's go Super Vision. Buset, langsung mati. Oke, pemenangnya Super Vision gampang sekali ya, Mr. Ramesis. Ya, duduk Super Vision-nya. Oke lah kalau begitu. Mittomo ne.
Okay, Mr. and Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot the like button, share, and subscribe. Next, kita bikin unit apa? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, yang keren, yang unik, yang bagus, yang mantap, yang kuat. Okay, Mr. and Mrs. Thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.